Sehingga seperti itu. Sayur dan buah sehari berapa sendok? Pengaruh loh Mbak makan sayur itu. Satu mangkok sekali makan. Sekali makan. Jarang ya wong Jawa ayo gue ya. Makan sayur dia paling rong sendok. Dibanyakin ininya. Minum air putih. Air putih sehari berapa gelas? Kalau air putih mah lumayan. Lumayan. Berapa? Tiga botol, empat botol. Oh iya bagus. Cuma berarti niki sayurnya paling sesendok apa rong sendok. Wong Jawa umumnya kayak kue bargain yang seger. Iya kan? Wong nyong pengen ngalami kayak kue bargain yang seger. Ini berarti berapa minggu ya? Berarti kalau itu USG 4 bulan. FU-nya tertinggi pusat. Jadi benar 4 bulan. Ya luweh ya nek 4 bulan ya. Nek setinggi pusat. Apa ini ya ketebelan? Karena hamil ke berapa sih? Kedua. Oh, hamil berapa? Sebelum hamil berapa timbangannya? 6768. Oh, lah ya wis lemu. Dua jari ya ini. Dua jari di bawah pusat ya. Ini anak wedokku iki sedurunge meteng kering, saiki agak meteng kering. Iya. Ini yang baju putih ini. Kering terus. Yang berbeda-beda. Kalau kita kan sebenarnya
tidak, ya. Baru ketemu lagi. Iya, Mbak. Apaan sih baru ketemu? Baru ketemu lagi saya sama Ibu. Alek gue sih, makanya anak sore, anak ya. Harus penuh perjuangan, berkahnya apa? Perutnya tebal. Di usia segini juga kadang ada yang langsung ketemu, ada yang susah sih. Biasanya nanti pas banter-banternya itu ya 5 bulanan kayak gitu udah bisa pulang gampang gitu. Juga dipengaruhi oleh kerjaan-kerjaan juga sih. Nah, sih tipis ya, biasanya cok cetek cepet ketemu. Tapi ini pernah kok, padahal wangi lho, tapi alhamdulillah langsung langsung ketemu. Dilarang pas pas naruh itunya pas. Dek, jangan sembunyi dong, muncul dong dek, ya muncul yuk. Dan mamamu senang dengar suara jantungmu. Gimana Mbak? Besok ya? Belum, Mbak. Balas teman. Nah, kalau hitungannya berapa minggu Mbak? HP-HP-nya kapan sih? Puasa awal. Puasa. April apa ya? Puasa. April tanggal? Tanggal 1. Tanggal 1 April. Berarti ya udah 20-an. Ya hitungan itu telatnya segitu. Tapi itu head pertamanya ya? Tapi pas USG bilangnya lebih muda. Pas USG bilangnya lebih muda. Kalau palpasi, kalau diperiksa perutnya kan apa dua jari di bawah pusat itu perkiraan masih sekitar 16 ya Bu, 16-an. Cuma kalau misalkan HP-HP-nya segitu ya nggak apa-apa, berarti perkiraannya tetap cantik. Biasanya yang lebih mendekati kan USG sih, usia USG. Tapi ini udah ngerasa gerak apa belum? kencang tapi belum jenut kayak gitu belum ya. Ya berarti usianya sekitar situ. 21 Romano Mbak. Mbak siapa ya? Mbak Desi. Nek 21 minggu belum ada.
biasanya nanti mulai kerasa itu setelah 16 minggu ke depan, 18 minggu apa 20 kayak gitu sudah mulai merasa gerakan jadi. Karena kalau temannya iya dia iya kalau temannya baru dua jari bawah pusat dua jari bawah pusat aja itu karena watangnya kamu dua jari bawah pusat iya. Pernah periksa hamil ini gimana? Pertama periksa di klinis, terus di apa polines, di Dendesa sama terakhir apa rumah sakit sekali pas USG. Nah di Dendesa, ono sih bisa menemukan denyut jantungnya? Belum. Paling pas USG ya? USG. Paling USG doang ya sih bisa ya. USG 8 minggu aja bisa kedengeran. Karena kan ini sih ya, alatnya kan lebih lebih ini, lebih luas lah. Jadi gelombangnya itu lebih besar. Penangkapannya ya. Saya 14 minggu, 14 berapa? 16 minggu juga belum. Iya, 18 baru dicek lagi kedengaran. Nah, kadang posisi dan lain sebagainya kan mempengaruhi. Punggung janin yang makanya. Tapi naik bejo ya kadang usia 12 ada yang ketemu ya Bu. 10 minggu kadang ada yang ketemu. Bejo-bejo lanjut. Tapi yang penting enggak ada keluhan kayak kram terus berdarah-darah gitu ya. Sesekali kencang juga ya kalau misalkan kencang kayak gitu dibuat istirahat ya. Kita yang kontrolnya itu berapa bulan sekali? Bulan sekali. Nah pertama siapa pak? Kalau masih 5 tahunan. Oh, meninggal. Lahir. Kecil nafas. Oh. Lahir terus asuci ya. Iya. Di mana itu? Di rumah sakit. Jadi kan usia berapa sekarang? Usia 29. Berarti sempat masuk ini apa? Piconik. Apa namanya? Sempat di ini apa masih di sempat ruang bersalin ya sempat lahir sempat dibawa ke ruang bayi yang pakai alat di rumah sakit juga di inkubator sempat berapa hari setelahnya berarti lahir terus setengah hari cuma setengah hari riwayatnya saat hamil gimana keluhan yang jenengan? Enggak ada. Ya, kalau mual-mual kayak trimester awal-awal gitu. Baik dan sekitar kene. Iya.
biasanya itu di atas simfisis itu gampang ketemu langsung sulit kayak gitu. Coba-coba aku miki nek sing petangnya tipis apalagi Nana pertama. Oh, pukul mu wis mandar mending ya. Napa? Berarti kemarin hormon ya udah. Iya. Iya. Ini kok udah rata sekarang. Oh. Pakaiin foundation juga udah halus. Tinggal bekasnya. Iya. Kemarin. Oh, no meteng udah kayak pukul rata. Iya. Serawatan ya, Mbak. Bersih tubuh. Ini ambil anak kecil. Keluar pukul-pukul. Hormone meningkat tajam, jam. Berarti kok wedok. Diaminin wis. Kalau pada panggilnya laki-laki kok. Oh iya. Iya lah. Belum. Iya. Enggak apa-apa. Tunggu. Enggak apa-apa. Niki krum. Saya enggak. Dia ayo dik, jangan sembunyi dong. Lima bulan kan apa
besar, jadi ininya lebih burung ketemu ya enggak? Burung coba sini. Sini enggak? Tapi enggak. Hasil. Wis patang sasi kan kudu ne kepingine sudah 4 bulan ya. Ingat ke bener. Hitungan USG 4 bulan. Nah iya. Angin coba. Kenapa ya? Apa perutnya yang tebal? Anak berapa sih kedua bu? Sudah USG? Sudah. Empat bulan kok kayaknya. Iya gede ya. Yeah. Iya orang. Nek umurnya 21 minggu ya malah orang mungkin. Orang kecil, kecil. Orang kecil, kecil. Iya. Saya ini orang mana ya, Mbak? Wong telu golek. Iya, soalnya aku orang mek. Mbak. Wong telu sing wis golek ya. Iya. Iya ta ya? Heeh. Soalnya kalaupun baru 3 bulan aja di sini udah pegang. Ya, Mbak. Ini enggak pegang. Maksudnya bukan enggak pegang, layu panam layu jenenge. Gitu loh. Iya. Dilihat perkembangannya. Iya, dilihat perkembangannya lagi aja. Soalnya enggak mesti sih ya walaupun iya. Kemarin terlihat ada, bisa, iya gitu Mbak ya, iya. Malah ngobis Mbak demi kebaikan ya Mbak ya. Iya. Soalnya kita juga periksa juga dengan perbandingan lagi juga, nggak mesti saya pastikan ini sehat nggak bisa harus dibandingkan lagi ya dengan USG ya Mbak. Iya. Kayak jenengan anemi harus dibandingkan lagi dengan hasil ini laporan nggak bisa kita bilang ya Mbak ya. Ya kayak gitu ya. Sabar ya Mbak ya. Iya. Semangat. Semangat Bu ya. Nah, sampun. Ya. Ini ada keluhan ya Mbak Dian sih. Oh, keluhannya tadi sembelit, sembelit ya. Berarti perbaiki pola makan. Iya. Sayur gitu. Sayur. Banyak minum ya. Iya, biasanya alhamdulillah. Iya. Banyak minum.